Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasiri amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Negeri Sembilan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pengajian kitab yakni Ad-Durus At-Tarjamah Al-Wadihah. Kita sampai kepada ayyamul mafrud tafawutu syahril al-mafrud, betul. Dan dah habislah kat bawah tu. Nahwu ya nahwu yaumul mafrudil isnin 6 Maris 6 Mac tahun 2000 tambah tafawut syahr Maris, iaitu perbezaan bulan Maris Mac, maka 6 tambah 8 sama dengan 14. Fasyamsu ila 14 darajatan fi burjil Hud, betul. Kan? Muka surat 23 tu. Okay, jadi kita terus. Ini adalah bagaimana tanbih ini adalah bagaimana untuk mencari derajat matahari. Cuma saya terlupa nak terjemah. Tu saya tulis note kat sini. Itu kena diterjemahkan ke bahasa Melayu. Lebih kurang makna dia hari yang kita cari ditambah dengan perbezaan bulan yang dicari. Contoh dia, hari yang dicari hari Isnin 6 Mac tahun 2000 ditambah dengan tafawut atau perbezaan bulan Mac, berarti 8. 6 tambah 8 sama dengan 14. Maka matahari, fasyamsu ila 14 darajatan, maka matahari adalah setinggi 14 derajat fi burjil Huti, berada di buruj Hud. Buruj Hud tu bintang Hud. Hud ini kalau kita buka jadual, iaitu pieces atau ikan. Kan, tafawut dia 8, nampak tu. Okey, dia nampak kan? Jadi ini kena buka lah, kena buka jadual kat belakang tu. Jadual 8. So, 6 hari tambah dengan 8 sama dengan 14. So, kalau 7 Mac tahun 2000 berarti 15. Kan, faham? Jadi dia makin lama makin tinggi. Okey. Perhatian tentang mencari derajat matahari. So ni perhatian, peringatan lah. Tetapi kalau lebih dari 30. Contoh dia 29, 30, 31 hasil dia. Berarti lebih daripada 30. Kalau lebih daripada 30, maka harus ditolak 30 dan ubah burujnya. Maksud dia, contoh dia hasil dia 32. Misalan dia 32 berarti tolak 30 tinggal 2, pindah kepada buruj selanjutnya. Jadi buruj Hud dipindah ke buruj Thaurus atau Thaurun, atau bulan Mei lah. Memang belum bulan Mei Ustaz. Sekarang masih April. Hamlun. Salah tengok. Dari bulan Hud pindah ke bulan Hamlun. Aries. Yang mananya March. Lepas March adalah April. Tapi bukanlah bulan April. Ini masih March Ustaz. Misalan dia. Tapi tak mungkinlah. Dah masuk bulan April lah. Misalan dia. Atau sekarang Ustaz masih dalam bulan dah masuk bulan Mei tapi buruj dia masih Hamlun. Itu mungkin terjadi. Jadi tergantung pada tafawut tadi. Tafawut adalah perbezaan. Jadual dia tafawut yang ni lah. Ni. So tengok jadual tu boleh nampak. Nampak dia punya jadual. Okey. At-tanbihu as-sughra, yang betul at-tanbihu as-saghiru. Saya salah tulis tu atau tukang type salah tulis. Tanbih yang kecil, sebab sughra itu yang kecil bagi feminin, muannas, perempuan, sughra. Kalau lelaki, saghir. Okay.
ini budak sagir, ini budak perempuan suhra. Contoh dia. Atau sagiratu. Kalau mahu melihat bintang pada waktu malam, maka lawankanlah buruj hari itu, maka anda akan melihat buruj bintang yang lawannya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan beli teleskop, nak ajak anak tengok jadi astronomers lah, jadi orang pakar astronomi ni, kita beli, first thing to do is beli teleskop. Malam-malam dia duduk tengok, tengok bintang. Saya dulu tak ada teleskop lah. Jadi waktu dekat pondok tu, kita baring kat atas masjid tinggi tu, tengok, lepas tu tengok peta. Tapi kadang jumpa, kadang boleh baca, kadang tak boleh baca. Kalau orang dah lama duduk dekat situ, dah buat benda tu, maka dia akan ada malakah untuk baca. Terutamanya nelayan, orang yang naik kapal, navy, askar laut, atau orang-orang yang biasa yang kerja-kerja kapal ni, perkapalan, diorang memang ada alat tu, alat yang tengok tu, dan juga memang diorang dah biasa tengok dan diorang tahu. Kerana apa? Bintang ini adalah peta di waktu malam. Nak tahu mana utara, selatan dan lain-lain tu, tengok bintang. Jadi kerana tiap hari dia hidup kat laut, dia boleh nampak lah. Yang kita ni nak tengok macam mana? Nak tengok kena cahaya masjid, kena cahaya menara Maiz, banyak halangan. So kita susah. Okay. Contoh dia apa? Rajah kedudukan bumi ketika i'tidalani atau inqilab asyitawi dan inqilab asyaifi. Inqilab ni adalah syita, iaitu musim sejuk. Inqilab asyaifi, musim panas. Jadi tuan-tuan boleh nampak tu, dia punya kedudukan apa kita panggil kedudukan bulan lah. Jadi ada inqilab syitawi, ada inqilab saifi, ada i'tidal, ada i'tidal atas, i'tidal. I'tidal tu tengah-tengah dia. Boleh nampak khatul istiwa kat mana dan lain-lain. Okey, cuma kekurangan jadual ini dia tak tambah detail macam saya punya. So the next edition, ini kan edition pertama. Yang namanya kitab tak ada sempurna. Saya tasah. Bila dah khatam ni, nanti kita cetak pula kali yang kedua dengan pembetulan. So jadual yang kami buat sebenarnya lebih detail. Maksud lebih detail apa? Jadi ada syamali, ada janubi, utara, selatan. Lepas tu bintang yang ada di utara mula dari Sumbulah, Asad, Saraton, Jauzak, Thaur dengan Hamel. September, Ogos, Julai, Jun, Mei, April. Atau April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Okay. Ini bintang dia. Lepas tu yang selatan bermula daripada Oktober, November, Disember, Januari, Februari, March. Ini selatan. So musim panas dia, musim sejuk dia adalah mula dari Januari, Februari, March. Ini ibarat dia macam itulah. And then itulah musim gugur, Oktober, November, Disember. Musim bunga dia April, Mei, Jun. Musim panas dia Julai, Ogos, September. Ini dia buat. So ini kegunaan dia apa? Ini perputaran jarum jam dia. Perputaran macam inilah. Ini maksud dia adalah ketika kita berada di bulan apa? Sekarang kita bulan Oktober. Oktober pula. September. Jadual pun dah tak betul saya. September adalah Sumbulah, berarti masih di dalam putaran inqilab saifi. Berarti masih berada di dalam perputaran yang musim panas. Ustaz, September dah masuk musim gugur lah Ustaz. Belum. Hakikat dia belum kat sinilah. Cuma yang namanya peta dunia ni beza-bezalah. Kalau kita duduk kat Iceland kan, Iceland September ni dah sejuk lah kot. Contoh dia lah. Misalan dia. Ini. Jadi inti dia, ini adalah gambaran posisi bintang. So nak tengok macam mana, dia kena tengok berlawanan dia, inqilab dia.
Jadi kalau kita nampak perputaran, ni the next page. Kalau kita nampak next page ni, kalau kita di Hamlun, kita dapat nampaklah Sumbulah. Kenapa kita tak nampak Hamlun? Sebab kita berada di bintang Hamlun. Macam tu faham? Kita kan berada di bintang Hamlun sekarang. Berarti yang kita nampak lawan dia lah. Kan? Boleh nampak tu, dia punya perputaran dia. So, itulah cara untuk melihat anak bulan pula. Melihat bintang dia. So, bintang tu yang mana? Ini gambar bintang dia lah. Kan? Tuan-tuan dah ada lah, the next page tu kan? The next page, kalau saya punya, saya lukis sendirilah zaman dulu. Pakai alat lukis tu. Itu memang kena belilah. Memang ustaz suruh beli. Dan pakai untuk pusing-pusingkan benda tu. Inilah dia. Cerita dia. Dulu untuk kita hafal, kita tulis sendiri, kita lukis. Lepas tu saya katalah, kalau cakap kat Dr. Yusri, kalau nak suruh buat lukis kat sini, memang tak jadilah ustaz. Orang baru nak tulis, nak papan, memang tak khatam dah. 3 tahun, 5 tahun tu tak khatam kitab ni. So akhirnya kita cetak yang dah siap, so boleh tengok dan boleh tahu sendiri. Ini bentuk-bentuk bintang. Maksud bentuk bintang tu apa? Susunan bintang tu. Tak. Ini saratan. Kalau nampak susunan bintang dia macam ni, oh ini mizan. Mizan tu dacing. So nampak bentuk dacing. Dacing tu dibentuk macam ni lah, macam dacing lah. Kenapa cerita dia orang Yunani ni yang bagi nama ni? Kenapa orang Yunani bagi nama asadun lah, saratan lah, jauza lah, hamlun lah? Kerana bentuk dia. Jadi dia tengok ni, oh ini apa, Capricorn. Ini contoh dia. Ini bentuk dia macam Capricorn lah. Ini bentuk dia macam macam apa, macam asad lah, bagi nama. Contoh dia kan. Macam tu lah. Itu cerita dia kenapa ada nama tersebut. Jadi asal usul dia murni astronomi. Tapi of course pada waktu itu yang namanya orang Yunani, dia go at the extent of bukan hanya tahu posisi bintang secara astronomi, at the same time ada astrologi. Dia baca budak ni lahir bulan ni, tahun ni, dia bintang apa, dia ada kelakuan yang macam ni, dia kelahirkan astrologi-astrologi menurut mereka lah pada waktu itu. Islam belum datang. Tapi bila Islam datang, of course kita menafikan perkara tersebut. Kita membatalkan perkara tersebut. Kerana kita tahu segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ilmu astronomi itu kita kena pakai. Itu maksud dia. Okay. Sekarang kita boleh pergi ke next page. Next page yang ni lah, yang gambar tadi. And then kita boleh baca catatan kat sebelah yang kiri tu. Okay, sekejap. Pada footnote 23. Gambar tersusun buruj-buruj. Footnote 23. Cara melihat gambar ini, pada 6 Mac matahari berada pada 14 darjah di buruj Hud. Yang ini jika dilihat dari bumi adalah matahari ketika itu sudah 14 hari merentasi buruj Hud. Maka pada 6 Mac juga, buruj yang berlawanan dengan buruj Hud adalah buruj Sumbulah. Dan nak kata Hud berarti yang dia boleh nampak apa? Sumbulah. Okey. Yang kelihatan pada langit malam seperti yang disebut pada At-Tanbih As-Saghir. Kena betulkan tu, At-Tanbih As-Saghir. Okey. Jadi ini adalah lawan dia lah. Kena nampak tu, kena lawan dia. Itu maksud dia. Jadi ini cara melihat. Catatan 1. Buruj itu ada 12, iaitu buruj Hamal, Thaur, Jauza, Saratan, Asad, Sumbulah, Mizan, Aqrab, Qaus. Sini tak ada. Qaus, Jadiyun, Dalwun dan buruj Hud. Yang kedua, buruj tadi dibahagi menjadi 2 bahagian. Jadi buruj semua bintang. Buruj tu bintang, kan? Kita pakai bahasa Arab. Iaitu bintang tadi atau buruj tadi dibahagi menjadi 2 bahagian. Ada yang syamali, ada iaitu di sebelah utara khatul istiwa. Khatul istiwa ini adalah garis lurus alam ni. Garis lurus galaksi ni kita panggil macam tu lah. Bagi matahari kita lah. Matahari kita. Okey, ialah buruj mizan sampai Hud. Okey, mizan sampai Hud.
Jadi mizan, sumbula, asad, soroton, jauza, thaur, hamal. Ini. Lepas tu buruj adalah sekelompok bintang-bintang yang dinamakan adalah hamar, thaur, jauza dan sebagainya. Lalu yang keempat, tiap-tiap satu buruj bersamaan 30 darjat. Sebab apa? Bulatan 360 darjat apabila dibahagi 12, satu mendapat 30. Berarti semua rata 30. Lalu dia berhenti, dia jadi 30, dia jadi antara 1 sampai 30 tu pada setiap buruj ikut harilah. Beza dia posisi hamil, dia mesti ada tafawut. Itu maksud dia. Dia mesti ada perbezaan dia yang dah lebih. Ini dia punya fizik dia. Kita nak belajar astronomi, dia punya macam mana astrofizik dia, macam itulah perkiraan dia. Bersamaan 30 darjat dan 1 darjat bersamaan 60 minitnya darjat. Maksud dia apa? 1 darjat 60 minit. Kita panggil dalam bahasa Arab 1 jah 1 darjat. Pendekkan darjat, darajah dipendekkan menjadi jah. Okey. Satu darajah atau satu jah sama dengan 30 daqaiq. Daqiqah. Daqiqah tu minit. Jamak dia daqaiq. 5 daqaiq, 30 daqiqah. Jadi mufrad. Kalau 30 dah jadi mufrad. So pendekkan daqiqah apa qah. So kita panggil 5 qah, 6 qah, 10 qah, 20 qah. Itu misalnya dia. Maksud dia apa? 1 jah 20 qah. Nampak tu? Berarti apa? 1 darjat 20 minit. Kerana bawah jah tu minit. Okey. Ustaz, kenapa dia tak pakai jam saja, 1 jam bukan jah? Kerana itu belum didesiminalkan. Kita masih perhitungan tinggi derajatlah, derajat. Dan untuk qah dia memang macam tu, qah. Okey. Bawah qah thawani, saat, thawani. Bukan saat, bukan saat bahasa Arab, sa'atun, walau sa'atan, misalnya ni kan. La yastakhiruna walau sa'atan, misalnya. Kerana apa? Sa'ah dalam bahasa Arab bermakna jam. Nampak tu? Bermakna jam. So bila dia sebut dalam kitab ilmu falak sa'at, maksud sa'at kita itu bukan dengan kata sa'at tapi dengan kata thawani. So pendekan dia apa? Ni. Ni. Jadi 1 jah 20 qah 15 ni. Misalan dia. Itu pendekan dia. Okey. Lepas tu yang kelima, buruj hamil dan mizan disebut i'tidalaini. Jadi buruj hamil dan mizan disebut i'tidalaini. Iaitu apa? Hamil dan mizan berlawanan dua ni, yang tengah-tengah ni, dia adalah dipanggil sebagai i'tidalaini, iaitu garis i'tidal tadi, garis lurus, iaitu musim bunga dan musim luruh yang membezakan dia. Buruj saratan disebut inqilab saifi, musim panas, sedangkan buruj jadiyun disebut inqilab syitawi, musim dingin atau musim sejuk. Bahasa Indonesia dingin lah. Itu maksud dia, musim sejuk. Okey. Yang keenam, kalau dilihat dalam rubuk, okey. Contoh dia, tuan-tuan dah ada rubuk. Inilah kita nak pakai rubuk. Sebab tu saya suruh hari ni kena ada rubuk. Saya bagi tahu dekat Akademi Jawi, hari ni kena ada rubuk. Sebab apa? Sebab kita dah akan guna rubuk hari ini. Yang pertama, kenal bentuk rubuk. Okey. Tuan-tuan dah ada rubuk ni. Nampak dekat bawah tu ada merah, tulisan merah. Kan? Boleh nampak tulisan merah. Merah itu adalah bintang dia. Nampak tu bintang. So di mana permulaan hamlun, di mana permulaan thaurun, di mana permulaan jauza, di mana permulaan jadiyun, mana permulaan dalwun. Macam terbalik je Ustaz. Memang terbalik lah. Baca dia macam ni. Tapi guna dia tetap macam ni.
baca dia je. Tapi nanti bila nak kira balik, patih balik je ni kan. Nah, itu maksud dia. Kerana apa? Kerana bila macam ni, dia mula dari kanan ke kiri kan. Kanan ke kiri mula dari Asadun tengah tu. Asadun mula dari sini, satu. Ustaz kenapa 60 kat sini? Kata satu. Maksud dia ini satu. So sini ni jadi apa? Jadi 15, apa, sorry. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nampak tu? Dia boleh jadi macam tu. Kalau dari sini hitungan dia berapa? Sama lah. Ni 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 90, 80, 90, 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
permulaan, kira contoh dia. Bulan depan, dua bulan depan kita kira bermula dari bintang Jauza. Tujuh derajat bintang Jauza. Nampak Jauza dekat sini, letak dekat, letak benang dekat Jauza. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini contoh dia. Nanti dia kena gerakkan lah yang benang ni. Benang ni contoh dia bergerak dekat berapa derajat. Dia kata 7 derajat, berarti berapa derajat? Misalan dia ikut ni atau ikut ni. Tergantunglah. Nanti dia ada instruction dia. Okey, setelah itu pindahkan benang ke derajat berapa? Misalan dia. Tarik berapa tu hitungan dia? Banyak ni ustaz. Okey, kita tulis, baru nanti kita jadi hitungan dia. Itu contoh dia. Sebab itu penting kena ada rubuk hari ni supaya boleh nampak. Bagi yang tak dapat rubuk, insya-Allah dua minggu lagi ada. Insya-Allah 2 minggu lagi ada. Okey. Lepas tu dia bagi tahu lagi. Dia bagi tahu lagi, okey, kalau dilihat dalam rubuk, maka mulai awalul qaus tertulis buruj hamal. Awalul qaus tu yang paling kanan sekali, tuan-tuan. Ini awalul qaus, dia ada tulis dah awalul qaus paling kanan, bermula dengan buruj hamal. Okey. Lepas tu taur, lepas tu jauza, dan mulai akhir qaus tertulis buruj saratan. Akhir sekali tulis buruj saratan. Nampak saratan kan? Dari hamal pergi ke saratan. Lalu saratan tertulis buruj saratan asad. Nampak asad dan sumbulah. Lepas tu apa? Lalu kembali lagi dari awalul qaus tertulis buruj mizan. Lepas tu akrab. Okey, dan qaus. Okey. Lalu kembali lagi dari akhirul qaus tertulis buruj jadiyun, jadiyun, dalwun dan hud. Ustaz, janganlah guna bahasa Arab, gunalah Capricorn ke apa ke kan? Itu saya kata awal-awal lah, saya lidah Arab lah. Jadi kita tak pakai yang Yunani punya, kita pakai Arab punya. Sama je. Okey. Okey, boleh faham eh? Sekejap. Okey. Lepas tu bagusnya yang rubuk yang tuan-tuan ada ni, bahan dia tak boleh bengkok. Jadi dia saya bagi tahulah kat dia, saya punya rubuk ni kalau dulu kat pondok tiap tahun kena beli baru sebab panas kan, saya bagi tahu kan. Jadi tiap tahun kena beli baru. Kalau boleh tu entah buatlah macam mana rubuk ni yang tak boleh bengkok kalau kena panas. Sekali dia pakai ni memang tak boleh bengkok lah. Saya tengok dia okey, memang tak boleh bengkok. Cuma bab benang tu kita kena test nanti. Bila dah mula kira baru boleh kita tahu accurate ke tak accurate benang dia. So kita tak boleh nak cakap sekarang sebab kita belum try. Okey, yang ketujuh, rubuk adalah lingkaran-lingkaran bola bumi. Jadi ibarat dia rubuk ni seperti lingkaran bola bumi. So dia ada lagi satu version daripada rubuk, nama dia adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, astrolab. Astrolab ni lebih kurang dia macam kalkulator yang dah siap. So dia automatik je, kita pusing sini kita dah tahu posisi bulan di mana, di bintang berapa dan lain-lain. Matahari atau bulan tu macam mana, kita akan tahu.
So, tapi yang ini dia bukan macam tu. Ini nama dia sinus. Apa? Saya lupa nama dia. Sinus-sinus. Bahasa Yunani dia. Dia ada bahasa Yunani dia. Tapi bahasa Arab dia rubuk mujayab. Dia version lain tapi tak jauh beza penggunaan dia. Okay, tak jauh beza. Tapi rubuk mujayab ni yang paling banyak digunakan oleh umat Islam. Sebab dia memang digunakan tiap hari daripada hari-hari kita. Mula dari waktu solat, arah kiblat, jauh dan tingginya suatu barang, dekat dan apa tinggi atau dalaman satu barang, itu pakai rubuk mujayab. Okey. Rubuk adalah lingkaran, iaitu lingkaran bola bumi atau bola langit. Ibarat bola langit lah. Bola langit itu kita punya cakrawala ni. Kita punya atmosfer ni, kita punya langit ni. Atau lainnya, semua lingkaran terbahagi menjadi 360 darjat. Ibarat rubuk mujayab ini adalah 360 darjat. Jadi 1/4 lalu dipotong menjadi 4. Kan, bulat dipotong jadi 4, jadilah rubuk. Rubuk itu 90 darjat. Lingkaran bersamaan 90 darjat. Okey. 1 darjat dari lingkaran bolanya bumi bersamaan 111.11 kilometer km atau 111 kilometer 111 meter. Kalau didorobkan 360 sama dengan 40,000 kilometer persegi, iaitu menyamai hitungan ukur lilit bumi pada hari ini, iaitu 40,075 kilometer. Nah, ini adalah apa yang telah menjadi bahagian daripada ilmu astronomi yang digunakan oleh ulama macam ni. Okey, boleh faham kan? Sekarang kita boleh tengok kumpulan bintang-bintang. Dia lukislah. Oh, gambar tu diletak kat belakang, lepas tu letak kat depan. Ada gambar dah. Sorry, saya ingat dia tak letak. So yang kiri ni kumpulan bintang-bintang, gambaran dia macam tu. So ibarat dia kita dekat bumi ni tengah. Berarti apa? Bintang-bintang ni sebagai peta. Kalau kita duduk sur, kita berada di sur, kita nampak akrab. Kalau kita di saratan, kita nampak jadiyun. Kalau kita sekarang, bulan kita adalah bulan apa tadi? September apa? Sumbulah. Mana sumbulah ini? Berarti yang kita nampak adalah hud. Yang kita boleh nampak hari ini adalah hud. Siapa rajin bolehlah nanti. Tapi janganlah nanti demam. Kalau saya dulu muda tak apa. Memang kita pakai selimut, pakai apa, baring kat atas masjid dengan ustaz sekali. Wah, 60 student kelas saya tu, 50-60 macam itulah waktu tu. Semua baring. Nampak tak bulan tu, bulan bintang ni, bintang tu? Tak nampak apa-apa. Kita jawab macam itulah. Mula-mula, lama-lama nampak. Tapi lepas tu taubat dah, nak naik dah. Tak nak taubat dah. Kalau tuan-tuan tengok cerita orang putih tu, ada satu cerita Armageddon. Bukan Armageddon tu, apa satu cerita tentang yang dunia ni nak kena hancur tu kan. Ada asteroid nak langgar bumi ni. So cerita tu, budak tu cerita dia, dia samalah. Dia buat aktiviti astronomi, duduk dekat padang dengan kawan-kawan sekolah dia, dengan cikgu. Lepas tu ambil kamera, ambil gambar bintang. Sekali dia nampak bintang pelik, kan? Dia nampak bintang pelik, dia pun ambil gambar. Bila dah lepas ambil gambar, dia hantar dekat apa, NASA ke mana tah. Sekali dia orang jumpa, itu adalah asteroid yang akan datang. Dinamakan asteroid itu sempena nama dia. Ingat ada cerita tu. Dia ada aktiviti tu. Sekarang semana kita punya aktiviti sekarang, budak sekolah kita ada tak tu? Itu pertanyaan dia sekarang. Kita dah tak ada kelab astronomi. Ini dah tak ada. Adalah di kalangan ahli syar'i ni, falak syar'i ni ada. Tapi di kalangan budak-budak sekolah ni dah tak ada. So itu kita kena bangkitkan semangat diorang balik. Okey, buruj dan musim. Musim atau musim. Nampak ni? Itu lengkap lah. Utara, selatan yang saya sebut tadi. Okey, boleh nampak kan? Okey, lepas tu al-babu ats-tsalitsu. Okey, sebelum kita masuk bab salis, cuba tuan-tuan patah balik pergi ke page 7, page 5 dan 7. Page 5 dan 7. Okey, banyak satu lagi.
Oh, mak isyak 8:21. Okey, cukup. Okey, kena tengok jam. Nanti separuh-separuh tak cukup. Okey, sekarang kita akan belajar balik supaya bila saya sebut, tuan-tuan ni ingat. Atau tak ingat pun tahu, kenal balik. Sebab hari itu kita tak pegang rubuk, kita tengok gambar je, kan? So, pertama sekali dia sebut apa? Al-Markaz. Markaz tu mana kita boleh nampak? Ini Mar? Markaz. Ini Mar? Markaz, kan? Ini Markaz yang ada lubang tu. Lubang apa? Benang. Okay, lepas tu yang kedua, Qausul Irtifak, iaitu garis melengkung yang mengelilingi rubuk dari awal kaos sampai ke akhir kaos terbahagi atas 60 pecahan yang sama. Dan dinamakan setiap pecahan itu derajat, satu derajat. Pula bersamaan 60 minit, derajat pertama bermula di pihak kanan si pemegang apabila markaz diposisikan di atas. Maksud dia ni, ini kausul irtifa. So ini kausul irtifa. Kausul irtifa. Boleh nampak kan? Kausul irtifa. So bila kitab ni dia akan guna bahasa Arab, maaflah sangat, dia akan kata, okey, kausul irtifa, nanti benang ni lalukan kausul irtifa ke berapa derajat. Contoh dia. Janganlah nanti jap-jap buka kamus dulu, kausul irtifa apa. Jangan, dah kena, dah tahulah. Tapi insyaAllah saya adalah, saya tolonglah. Kalau macam saya dah malakah. Kalau tuan-tuan lepas kira 5-6 kali reka, kira malakah tu masuk. Jadi bila dengar je dah tahu dah mana Jaibul Tamam, mana apa, itu dah tahu dah, kan? Okay, lepas tu dia kata apa? Selepas seterusnya nombor 3, Jaibul Tamam adalah garisan sebelah kanan yang dihubungkan mulai dari Jaibul Tamam sampai ke awalul kaos, sementara garisan-garisan menurun mulai dari Jaibul Tamam sampai kaos dinamakan Juyub Mangkusah. Berarti apa? Jaibul Tamam ni yang kanan ini. Yang ni. Jadi kamera ni saya tak boleh nak cakap lah. Yang kamera rakam ni saya tak tahulah macam mana. Tapi inti dia ni dia. Ini Jaibul Tamam. Mula dari atas ini, turun ke bawah. Ini dipanggil Jaibul Tamam. Jaib tu poket. Poket yang sempurna. Ini. Okey. Lalu Juyub Mangkusah tu apa? Garisan-garisan yang kena ke bawah. Ni garisan lurus ni. Garisan lurus ni dipanggil Juyub Mangkusah. Okey, nampak kan? Ini nama dia Juyub Mangkusah. Jadi nanti ada kalanya perhitungan adalah dari irtifak untuk menghitung dari Juyub Mangkusah. Ada kadang-kadang Juyub Mangkusah menuju ke Jaibul Tamam. Ada kalanya bermula dari Jaibul Tamam untuk dicari kausul irtifak dia. Nampak tu? Dia macam tu. Pelengkungan ke lurus, lurus ke lengkungan. Okey. Nantilah, nanti detail dia kita akan praktik lah. So jangan risau, tak susah, mudah saja. Lepas tu Jaibul Siti ni, apakah Jaibul Siti ni? Iaitu adalah garisan di kiri yang dihubungkan mulai dari markaz sampai ke akhirul qaus, sementara garisan-garisan menurun mulai dari Jaibul Siti ini sampai kaos dinamakan Juyub Mabsutah. Berarti apa? Dari mula markaz sampai ke kaos ini dipanggil Jaibul Siti ini. Ini Jaibul Tamam, ini Jaibul Siti ini. Ini Jaibul Siti ini. Yang garisan dari Jaibul Siti ini menuju ke kaosul irtifa, ini nama dia Juyub Mabsutah. Iaitu poket-poket yang dibeberkan. Bahasa Indonesia, beberkan apa tu? Yang dilintangkan. Apa? Hamparkan. Yang dihamparkan. Tu. Okey, maaflah saya bahasa teruk sangat lah. Okey. Lepas tu nombor 5. Dia ada bawah dia. Adapun permulaan kedua-dua jaib tersebut, mula dari Jaibul Tamam yang kanan dan Jaibul Siti ni yang kiri, bermula dari markaz. Hitungan dia bermula dari markaz apa, dan dibagi setiap jaib terpecah kepada 60 minit. Jadi tuan-tuan boleh nampak yang tulisan yang macam ni, 5 macam ni, 5 sekarang ni 5 Arab sebenarnya. Tapi okeylah, kita kata 5 Latin misalan dia.
Ini adalah permulaan Jaibus Siti ni atau Jaibut Tamam dari markas. Okey, ke bawah. Tapi jangan salah kira, kadang-kadang dari bawah justru naik ke atas. Lihat yang tampak yang tulisan Hindi dia tu. Tulisan Hindi ni Arab tu lah. 5, 10, 15, 20. Kadang-kadang nanti kita akan kira lah bila kita dah praktik. Jadi it goes both way, okay? Dia naik turun, nah macam tu. Okay, so tu dah lengkap. Lepas tu, okay, al-hadafatani iaitu dua bentuk yang muncul ke atas yang keluar dari bentuk rubuk. Ini adalah al-hadafatan. Ini adalah al-hadafatan. Okay. Cuma saya bagi tahulah, saya terpaksa disclaimer pada sekarang ni, untuk rubuk yang tuan-tuan ini, dia satu benda je dia tak boleh buat. Iaitu dia tak boleh tengok kedalaman dan ketinggian barang. Iaitu pelajaran yang terakhir di dalam perhitungan kita. Sebab apa? Sebab dia tak ada lubang. Ha, kalau nak dia kena buat lubang kat sini, dia kena buat lubang kat sini. Ha, lebih kurang macam ni lah. Ha, yang ni ada lubang, nampak lubang kan? Nampak lubang tu. Ha, nampak lubang kan? Ha, ini baru boleh digunakan untuk melihat. Melihat apa? Melihat apa, dalaman, dalaman dan apa, dalaman atau ketinggian barang. Okey, tinggi, dalam. Ha, macam tu maksud dia. Itu je beza dia. So tak perlulah. Ha, kira tuan-tuan tak perlu adalah. Ha, hanya untuk tahu. Ha, sebab susah juga nak buat lubang. Nanti kalau kita pakai kayu, dia akan bengkok. Ha, macam saya punya. Kalau bengkok, habislah. Ha, gone. Okey. Itu saja beza dia. Al-hadafatan. Lepas tu, yang keenam, al-khayt. Dia adalah benang. Ha, ini benang lah ni. Ini benang. Okey. Okey. Lepas tu, al-muri adalah yang pendek. Benang pendek yang diikatkan pada benang rubuk. Nampak ada dua benang ni? Ini nama dia muri. Ustaz, kenapa ada dua, ada warna beza? Ini nak mudahkan tuan-tuan. Biar kadang-kadang kita guna, ada yang kita perlu dua. Ha, sebab adalah, nantilah kita belajar, kita akan tahu. Ha, jadi muri ni penting. Jangan sampai, oh apa buruk ni, buka buang. Ay, dah tak boleh kira dah. Ha, jangan, itu paling penting tu, muri tu. Okey, lepas tu dia ada asyakul, adalah bandul yang digunakan untuk menegakkan benang. Maksud dia apa? Sebab kalau tak ada bandul, nanti dia tak jadi tegang. Kalau macam ni dia tertarik, dia tegang. So okey. So saya harap yang ini dia punya benang dia ni, dia punya markas dia, lubang dia tak jadi rosak nanti. Okey, itu kita harapkan insya-Allah. Okey, dah selesai. Sekarang kita masuk pada bab penggunaan pertama rubuk mujayyab. Mana tadi muka surat? Okey, 28. Al-babu thalithu, bab yang ketiga, fi ma'rifati jaybil qausi wa qausil jayb. Udda min awwali qausil irtifa'i biqadril qausil matlubi jaybiha wadkhul min nihayatihi fil juyubil mabsutah ila sittini tajidu min a'dadihi al-mustawiyah jaybatil kalqaus wal jaybu la yazidu ala sittin wa in adadta min mustawa sittini biqadril jaybi al-matlubi qawsihi wa nazalta min nihayatihi fil juyubil mabsutah ila al-qawsi wajadta min awwalihi qawsa dhalikal jayb. Maksud dia apa? Bab yang ketiga pada menyatakan jaybul qaws dan qawsul jayb. Ha, ini nak baca dari jayb ke irtifa'. Kaus, kita panggil kaus lah, bukan irtifak dia. Kaus tu lingkungan. Ha, dia punya lingkungan, itu nama dia kaus bahasa Arab tu. Dari jaib ke kaus, dari kaus ke jaib, sama ada tamam atau siti ni. Ha, itu maksud dia. Okay. Bab ketiga pada menyatakan jaibul kaus dan kausul jaib. Hitung dari awal kausul irtifak dengan kadar kaus yang ingin dicari apa jaibnya. Jadi kena hitung dari awalul qais, kaus berapa, untuk dicari berapa jaibnya. Kemudian masukkan dari hujungnya pada al-juyub mabsutah kepada siti ni,
maka kamu akan dapati dari bilangannya yang sepada yang sepadan dan pada jaib kaus tersebut. Jadi kita akan jumpa bilangan yang sepadan pada jaibul kaus tersebut, dan jaib itu tidak melebihi bilangan 60. Dan jika engkau bilang dari garis siti ini, dari garis siti ini ni, okey, garis siti ini dengan kadar jaib yang dicari kaosnya, lalu engkau turun dari hujungnya pada juyub mabsutah kepada kaos, maka engkau akan perolehi dari awal kaos jaib tersebut. Boleh nampak cara buat dia? Satu, dua, tiga. Maksud dia apa tuan-tuan? Senang je. Pertama, contoh dia dalam kitab atau instruction, dia suruh cari berapa jaib siti ni untuk 37 derajat. Cuba kita pergikan benang kita ke 37 derajat. Tak payah benang pun tak apalah. Kita nampak 35, 36, 37. Nampak kat sini kan? 37. Bila nampak 37, tarik dari 37 ni ke atas, ke siti ni. Jap, saya tak nampak. 37. 37. Berarti sama dengan 35 lebih sikit daripada jaibu siti ni, betul? Tak tahu. Okey. Kira ni 37, tarik dari sini, tarik ke atas. Tarik ke atas. Nampak kan? Lalu kiralah dari mula ni sampai ke sini berapa? 35, 36 lebih sikit. Nampak kan? Okey, lebih kurang nanti insya-Allah 2 minggu lagi kita praktik. Tuan-tuan dah boleh balik, cubalah baca macam tu. Yang dah ada rubuk ni boleh cuba kira, nanti boleh tahu. Okey, nanti insya-Allah kita sambung lagi 2 minggu lagi. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.